Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin mac and cheese. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bahan-bahannya, 200 gram makaroni, 100 gram kornet sapi, 4 butir bakso ikan iris tipis, 2 butir kuning telur, 100 gram keju parut, 300 ml susu cair, setengah bawang bombay, 5 siung bawang putih cincang, 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan saus sambal, setengah sendok teh oregano, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh merica. Pertama-tama, larutkan 2 butir kuning telur dengan 3 sendok teh susu cair. Nah, selanjutnya panaskan margarin ke dalam wajan. Masukkan bawang bombay, tumis hingga layu dan harum. Tambahkan bawang putih cincang, kornet dan juga bakso. Tuangkan susu cair. Tambahkan keju parut. Dua butir kuning telur dan aduk-aduk hingga rata. Setelah mendidih, masukkan makaroni dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir, tambahkan merica, garam, kaldu ayam, oregano, dan juga saus sambal. Sajikan di atas piring, taburkan oregano beserta parutan keju di atasnya, dan santap selagi hangat. Selamat mencoba, jangan lupa like, komen, dan di-share ya!